beristirahat cukup lama dan hari semakin sore, kita lanjutkan perjalanan dari sekitaran pos 4 menuju puncak bayangan. Jadi, treknya dari pos 4 menuju puncak bayangan, gila. Nanjak terus, nggak ada bonus. Terus kayak ini sebenarnya agak-agak terbuka gini ya, tapi karena nggak ada angin sama sekali jadi kayak panas banget, sumuk banget. Padahal kita tadi di pos 4 diem-diem itu ngerasa dingin. Tapi di sini, iya monggo. Tapi di sini ngerasanya kayak sumuk banget, udah jalan dikit padahal. Lan. Oi. Hewan apa yang paling bau? Yang paling bau itu enggak tahu ya, Bu. Anjing bau banget. Tak ada cara ampuh untuk menghibur diri ketika capek selain istirahat, sebat, dan bercanda untuk mencairkan suasana. Sedangkan trek semakin terbuka dan mempersilahkan panas matahari mengusap kulit, kita jalan terus dengan trek bebatuan tanpa bonus. Ya. Dan di tengah perjalanan kita papasan sama Mas Diki dan Mas Ahmad yang tadi naik bareng kita dan berpisah di pos 3. Mereka udah turun tektok dari puncak bayangan. Di sini kita baru sadar kalau kita istirahat tadi cukup lama. Mas Ahmad. Ya, hati-hati, Mas. Iya, siap. Trek yang semakin terbuka tak hanya membawa panas mentari, tapi juga menyuguhkan pemandangan luas di bawah sana. Di sini hidup terasa adil. Bilaija auratmu ja. Ya Allah, astagfirullahaladzim, auratmu ketok, Cuk. Kon ngelek-ngelek footage-ku bangsat. Kon ketok gulu gumet kamer. Tutuk gulu, Cuk, selit. Kita terus aja jalan walau dengan susah payah mengatur nafas yang ngos-ngosan. Sebenarnya cukup cepat dibanding estimasi kita. Jalan sekitar 40 menit, kita akhirnya sampai di puncak bayangan. Puncak bayangan dengan campground yang sangat luas. Sepertinya bisa untuk menampung 50 tenda, apalagi masih ada campground kalau kita ke atas sedikit lagi. Sayangnya, di sini cukup banyak sampah. Dan kita pun segera mencari tempat yang tepat untuk mendirikan tenda. Tenda sudah berdiri, kopi sudah diseduh. Kita beranjak ke ujung campground puncak bayangan, menikmati senja yang tersisa. Memang, sunset di sini nggak sebagus penanggungan Via Jolotundo yang mentarinya sangat jelas di depan kita. Tapi setidaknya, langit jingga di sini juga tak pantas dilewatkan begitu saja. Yo mate, sebelah masak apa nih? Ini sayur-sayur yang cewek banget. Apa tuh? Terserah lo deh.
Langit malam terlalu cerah untuk dilewatkan. Tapi kita nggak bisa lama-lama begadang di sini. Setelah perut terisi dan ngopi di teras tenda sejenak, kita istirahat menyiapkan fisik untuk summit nanti. Sempat drama sebentar, Madon niatnya nggak mau ikut summit karena kecapean dan suasana emang dingin banget. Gak ayo guys, cepet banget dia gitu-gitu, gak ngerosok. Bisa ayo, coplo nih jaket nih, udah no. Ayo, Don. Ayo, tangannya. Ayo. Weh, Madon in. Ayo Don. Ayo. Suara. Setelah drama cukup terselesaikan dan tadi tidur sebentar cukup mengisi tenaga. Jam 4 lebih kita bersiap berangkat untuk Summit Attack. Trek seperti summit pada umumnya, menanjak dengan kemiringan 60-80 derajat, bikin dada ngos-ngosan. Tapi serba salah, mau istirahat langsung diserang hawa dingin. Dan yang cukup khas dari trek summit Penanggungan ini adalah trek bebatuan yang rawan longsor. Cukup berbahaya ketika kaki kita salah pijakan. Selain bahaya untuk diri kita sendiri, lebih bahaya lagi bagi teman kita yang ada di bawah. Jadi, kalau kalian kesini, tolong berhati-hati dan pasang telinga kalian baik-baik. Jika ada teriakan dari atas, baik dari teman atau dari pendaki lain, bisa jadi itu tanda adanya bebatuan rapuh yang sedang jatuh terjun ke bawah. Dan ketika kalian menginjak batu dan longsor, tolong teriak untuk mengabari orang-orang di bawah kalian. Don, kenapa lemes? Hey, Klaus, si Raja Komedi lemes. Ayo, Don. Don, di sep. Kiri, yo. Kanan, sebelah gini. Kiri, Cuk. Yus. Hegal. Masih sakit? Masih. Tep. Hegal loro, tep. Dulu ya, rong menit cok. Selain bebatuan, yang menjadi tantangan di trek ini adalah banyaknya jalur bercabang. Jadi, kita harus banyak berhenti untuk memilih dan memastikan jalur yang kita pijak. Karena kadang, tanpa sinar matahari, kita nggak bisa bedain mana jalur yang pendakian, mana jalur turunnya air. Nggak heran kalau petugas di bawah mengingatkan dengan seksama jika kondisi cuaca tidak mendukung, mending gak usah ke puncak. Sedangkan sinar matahari sudah mengintip, meskipun belum cukup untuk mengusir dingin, kita masih merayap pelan di trek summit ini. Batu-batu aja. Jadi di sini kita mau nyampe puncak. Iya, menemukan gua. Gak tau ini gua apa. Apa ini gua Jaksel. Tapi ya ini. Tapi Don, gua apa yang bisa dimakan? Gua apaan tuh? Guava. Wah, jambu. Gua apa yang manis? Apa? Guali. Gula. Ayo. Kasih tip. Gua apa yang ganteng? Apa? Gua lah. Aja. Gembut. Gua apa yang pengendali pasir? Apa? Guara. Gara dong. Aja. Jangan lupa budal. Ayo puncak. Berjalan dini hari petang sampai pagi terang benderang,
menghadapi dingin sambil gemetaran, melewati banyak kesulitan dan tantangan. Akhirnya kita sampai di puncak. Jadi kita sudah ada di puncak. Top of penanggungan. Meskipun kita agak telat lah ya setengah jam, nggak apa-apa. Karena yang penting itu bukan sunrise, bukan apa, tapi yang penting Ramadan, togetherness. Pulang juga. Togetherness is forever. One thing that we foster as homies, never lose your creativity in who you are. Oh, yes. Puncak Pawitra, Gunung Penanggungan, 1653 meter di atas permukaan laut. Dengan cahaya matahari yang masih bersinar halus dan sisa embun pagi yang sedang menguap. Gunung yang sudah tidak aktif lebih dari 1000 tahun yang lalu ini menyuguhkan pemandangan Arjuna Welirang di depan, Gunung Semeru di seberang sana, serta hamparan luas di bawahnya. Meskipun di awal video aku bilang gunung ini cocok untuk pemula, ternyata tidak segampang itu. Ya, seperti petualangan pada umumnya, butuh perjuangan, ketangguhan mental, juga kekompakan. Dan segampang-gampangnya gunung pun, nggak semua orang punya kemampuan atau sekedar kemauan untuk memperjuangkan diri berada di sini. Karena mungkin orang-orang lain sibuk mendaki puncak impiannya masing-masing. Puncak kekayaan, puncak popularitas, atau puncak apapun yang sedang diusahakan manusia untuk mengisi hidupnya. Tak ada puncak yang salah, kecuali kau mengejar puncak orang lain dan menjadi asing bagi dirimu sendiri. Karena setiap manusia unik dan punya takdir puncaknya masing-masing. Jadi, jangan gentar melihat orang-orang di atasmu atau pencapaiannya melebihimu. Karena seperti ketika kita naik gunung, kita paham betul yang duluan sampai di pos 1 bukan jaminan akan mencapai puncak. Dan karena kegagalan terpahit adalah kegagalan untuk menjadi versi yang bukan jati dirimu. Jadi jangan pernah mengejar puncak orang lain. Karena apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan menjauh darimu. Nikmati saja trek perjalananmu. Entah cuaca cerah atau langit sedang kelabu. Ikuti kata hatimu dan percayalah, semua yang terjadi akan mendewasakan dirimu. Sampai kau temukan dan capai puncakmu sendiri, sampai tua dan letih, dan sampai Tuhan tersenyum menjemputmu untuk berhenti dari dunia ini. Saya Amir Ahmed mengucapkan terima kasih sudah nonton video ini. Seperti biasa, terserah mau subscribe, mau like, share, komen, itu terserah kalian. Tapi yang paling penting, jangan lupa Udah!